Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok ni, Pak Long mai kebun hari ini. Terpaksa mai kebun hari ini. Makanan itik dah habis. Takkanlah aku nak biar itik aku mati semua kan? Sambil-sambil itu aku nak tunjuklah kat hangpa apa yang terjadi pada itik-itik aku. Tengok macam mana Sat Gina. Ni aku cuma mai hantar makanan itik saja. Mai tengok Sat. Ada orang jaga. Jangan bimbang. Ni aku tunjuk apa yang berlaku. Aku dah buka dah tadi. Tengok sendirilah. Ya Allah. Depa dah tak kenal aku dah. Tengok. Ni nampak. Ah, kolam pun dah surut. Selalunya aku bubuhlah air setiap hari untuk depa mandi. Tapi untuk hari ini tak ada lah. Aku cuma tolong lepaskan depa saja. Satgi aku tunjuk apa yang ada dalam bangsa itik aku setelah 2 minggu aku tak main. Sebenarnya aku minta orang tolong jaga, kita bayarlah sikit-sikit. Tak minta banyak. Cumanya nak suruh bagi makan itik dengan nak minta tolong bagi minum itik saja. Aku tak minta dia bersihkan kandang itik apa semua dak tu dak. Hari ni aku cuma nak fokuskan kepada itik saja nak tunjukkan hampa saja. Aku tak mau tunjuk benda-benda lain. Biasanya setiap minggu 7 hari sekali aku akan bersihkan kandang itik ni bagi bersih-bersih. Kalau hangpa tengoklah ni ya Robi. Tu kotoknya depa duduk dalam ni. Kesianlah. Sebelum balik satgi, aku nak bersihlah sikit. Kesian sangat tengok depa duduk dalam ni noh. Ni depan ni lecah. Aku nak tunjuklah itik-itik kesayangan aku yang ada 14 ekor tu yang aku simpan depa untuk depa besar. Nampak dah tu? Depa dah tak kenal aku dah. Hei. Kenal dah. Tak kenal dah. Mula-mula aku nak tunjuk anak-anak itik. Nila yang kecil-kecil besar-besar penumbuk itu ni dah jadi besar mana nah? Tengok nah. Nilah anak itik Nila yang kecil itu ni dah besar dah. Dah lah besar comot-comot pula tu. Yang lain pula. Ha tu huduhlah, kotoklah. Oleh kerana depa duduk dalam reban yang kotor, jadi badan depa dah 2 minggu tak mandi. Macam inilah keadaan dia. Apa kata hari ini aku nak yong depa pi belah sana. Jangan. Jangan mandi tang ni kotor. Kita pi mandi di kolam besar nah. Sementara aku mai hantar makanan itik sikit ni, aku nak yong depa pi ke kolam besar sana bagi depa mandi elok-elok. Masa depa tengah mandi, aku nak bersih-bersihkan dalam lau ni. Kita nak gantikan kotoklah, nak gantikan rumput-rumput baru bagi depa hidup selesa sikitlah. Walaupun aku bela depa untuk makan, tapi aku tak sanggup tengok depa ni duduk kotor-kotor macam ni. Betapa seronoknya depa dapat makan rumput-rumput. Hai, jangan turun. Pi sana. Kita pi sana, jom. Syoh, jom. Pi, keluar. Kita pi noh. Kolam besar. Jom. Jalan depan. Keluar. Jom. Saya keluar. Jom. Keluar. Depa tak berani nak keluar ni. Tengok setia tak setia depa. Depa tak bisa keluar. Depa tak mau keluar. Jom. No. Jalan sana. Jom. Jalan. Jom. Sana. Tengok depa tak berani nak keluar. Jom. Keluar. Ha. Mek, sini. Oi, awang ni. Awang sana. Ni jantan ni. Jom kita pergi mandi. Jom. Belah sana. Belah kanan tu. Kena guna kayu juga ni. Halau tak mau pergi. Mereka tak tahu nak pergi mana. Sebab dah 2 minggu dah mereka tak keluar daripada sini. Jom. Pergi sana. Ha, jom. Lagi. Terus. Ha. Eh, kok mana pula dah? Okey. Depa dah nampak dah kok ayam. Masuk kolam. Masuk. Turun dalam kolam. Turun, pi mandi. Pi, hangpa ni tak bisa mandi. Ha, jom. Turun. Turun. Pi mandi.
Ha, tu dia. Ha. Kan aku dah kata mandi syok. Turun, turun. Semua turun mandi. Tu dia. Lama. Dua minggu, tiga minggu tak dapat ni. Ha, tu dia. Bagi depan mandi, Zat. Ha, tu dia mandi. Ha. Besar-besar lah tu. Itik ni lah kaitu ni. Besar menumbuk sikit lah. Dua minggu tak main dah besar lah. Aku ni memang saja nak main lah. Nak hantar makanan saja. Sebab tu tak bawa kasut-kasut semua dah. Bukan nak buat kerja. Tapi oleh kerana tengok kotor sangat. Jadi, ish. Tak tergamak lah aku. Tak apalah. Wah, tak tergamak aku nak tengok macam mana mereka duduk dalam tempat kotor ni. Aku tak salahkan siapa-siapa sebab aku memang pesan kat Banjo. Memang mai tolong bagi makan itik dengan bagi minum air saja. Yang ni kerja-kerja ni aku tak minta dia buat. Aku yang akan buat sendiri. Tak apa, kita buat. Ambil masa sikit untuk hari ni lah. Seronok aku duduk tengok mereka duduk mandi. Bersihkan diri, dah 2 minggu dah tak mandi. Kalau anak itik ni lah yang 5 ekor ni, mereka tak biasa turun pun mandi. Tengoklah. Berkeping-keping. Taik tu. Punya tebal. Aku dah siap dah di sebelah kiri ni. Di sebelah kanan sana tu. Sekejap kita tarik sikit-sikit. Kita kena bersihkan juga. Kita masuk jerami yang baru. Kalau hampa boleh tengok daripada sini lah. Aku boleh zoom kot. Ni. Tu. Nampak tak tu? Tu ulat tu. Duk menguat-menguat tu. Ya Allah. Mai aku tunjuk dengan dekat. Nampak tak tu? Tu. Tu nampak tak tu? Tu. Ha. Ulat duk menguat tu. Oi. Aku duduk dalam laut itik. Busuk. Tak buat macam mana? Bela itik. Kena macam ni lah. Kalau kotor pun kotor lah. Kalau hampa nak bersih-bersih, tak payahlah bela itik kan. Pi beli. 40 ringgit sekong, 30 ringgit sekong, makan. Nindia, sedap oh. Sebenarnya, bila kita bagi itik-itik ni mandi, sampai satu masa, mereka tak akan duduk lama dalam kolam. Mereka akan naik, duduk di tebing-tebing macam tu. Bagi mereka naik sendiri dulu, duduk atas tebing, sehari baru kita halau masuk. Ni, mereka tak pernah keluar daripada, apa, net hitam ni. Tu, pakat naik dah tu. Sat, kerja aku tak habis lagi. Nak bersihkan laut dulu. Oleh kerana aku tak ada masa yang cukup untuk hari ni, aku buat keluar dulu najis-najis dia, tempat-tempat kotor dia tu, kaih-kaih-kaih keluar ni, aku lungguk di belakang laut ni dulu. Nanti, bila aku main lain kali, baru kita settle bagi bersih lagi nah. Laut ni aku dah siap dah, lungguk apa itik-itik sekali dengan jerami-jerami ni di luar ni, nanti kita nak buat baja kompos lah. Biar tani dulu nah. Kita nak orang masuk tu. Jerami-jerami baru, rumput-rumput baru ke dalam ni. Aku ni kaki dah lah tergeliat. Tak apa nak baik lagi. Tak pakai pula kasut pocukang. Sebab hari ni memang tak merancang nak main sini. Memang nak main hantar makanan saja. Tak rancang nak buat benda-benda lain. Ni duk tengah cari apa rumput-rumput yang aku potong itu adalah tu. Tang tu ada selonggok. Tang ni ada dua longgok. Kita angkat ni je lah. Tak perlu potong. Angkat ni masuk sana. Ni rumput-rumput kering ni. Seolah-olah macam jerami lah. Kalau kita analogi dengan pokok padi. Aku pula tak bawa tripod. Jadi kata aku nak selit nak berdiri. Apa kamera ni tak boleh. Aku selit di celah batu. Aku selit di celah busut. Tak apalah. Video tak lawa pun tak apa hari ni. Sekurang-kurangnya hari ni aku dapat memberi gambaran pada hampa. Selepas 2 minggu aku tak main ke kebun ni. Nah, tengoklah. Ni, cempung macam ni saja. Cari kereta surung. Tak mana, tak tahu. Tak nampak pun. Thank you.
Mai, aku nak tunjuk yang dah siap dah macam mana. Okey, aku dah siap dah. Bubuh kapek baru. Ah, dia dia. Aku harap depa selesa lah duduk untuk 10 hari lagi. Ah, macam ni eh. Taklah kotor macam tadi Mai tadi aku tengok berlemut eh. Lepas aku dah bersih dah lawitik, benda kedua yang aku kena buat ialah isi ayak semula dalam bekas ayak dan letakkan makanan untuk pagi ni. Petang saat ni Banjo akan ambil semulalah tugas dia sampai 10 hari bulan. Pagi ni aku bagi Banjo rehat sat. Kebetulan aku mai hantar makanan itik ni. Untuk nak ambil ayak-ayak itik ni untuk minum lah, aku tak pernah lah bubuh ayak baik. Kita ada ayak kolam, mereka pun duk minum ayak kolam juga. Jadi kita bagi ayak kolam saja, tak perlulah bubuh vitamin-vitamin lah. Mereka dah besar, dalam keadaan normal pun mereka sudu saja ayak acak pun. Sini, sini, hey, hitam. Hitam, ni belah ni. Ha, masuk, masuk. Okey, jom. Kalau hampa tengoklah, memang dia manja sangatlah. Ya Allah. Ha, jom, 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 jom. Jalan, jalan, jalan pelan-pelan. Tak ada rasa takut kat aku pun. Manja sangat. Hak ni lah itik-itik yang aku sayang. Tapi sampai satu masa nanti, terpaksalah kena semelih juga. Ha, terus, terus. Masuk, masuk, masuk. Masuk lagi depa ikut. Ha, pandai. Ha. Terus, terus masuk, terus masuk. Sagi, sagi aku bagi makan. Ha, masuk, masuk, masuk. Hei, jangan malas sangat. Ha, macam tu. Tunggu saat nak, jangan keluar. Ha, ni sekok yang masalah. Ni bukan pasal dia tak mau naik. Sebab dia tak lepas nak naik ni. Gemong. Nak naik kah? Naik kah? Ha, ni kawan semua dah masuk dah ni dalam laut ni. Ha, bila nak naik lagi? Boleh naik? Ha, naik, 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 naik. Naik, naik lagi, lagi, lagi. Kuat, kuat, kuat. Oh, 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 bravo, bravo. Lagi, 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 lagi. Sagi jatuh tergolek kau belakang pula. Naik lagi, naik lagi. Ha, naik lagi. Ah, okey. Macam tu lah. Ah, mah, mah, mah sini, mah sini. Okey, okey. Hei, makcik, oi. Pap, 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 pap. Tina lah ni. Lagi. Ha, jom. Ha, kona, 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 kona. Ha, 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 pergi ke mana pula dah. Salah jalan, salah jalan. Kau ni, kau ni, kau ni, kau ni. Kau ni, kau ni, kau ni. Ha, jom, 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 jom. Depan lagi, masuk, masuk. Tu, masuk dalam tu. Hang ni. Hampa tengok ni, baik sangat. Dukung tak bunyi, ha, macam ni. Tak apalah, aku dukung je lah. Halau tak mau pi dah. Manja sangat. Tak percaya, hampa tengok sendiri ni. Macam mana manja sangat. Hei, diam, kena dukung. Ya Allah, aku rasa sebab di hati yo. Bila main tengok macam ni, bila pegang macam binatang-binatang belah lain tu, pegang yang gosok yang tak bunyi ha. Ya Allah. Ha, duduk sini lah. Nanti 10 hari bulan nanti aku main lain lah. Ha, tuan, 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 tuan. Ha, hampa tengoklah sendiri macam mana lah. Aku tak sayang mereka. Sayang-sayang pun terpaksa juga aku semelih. Sebab pada awalnya aku belum memang untuk semelih. Yang ni aku tinggal bukanlah nak semelih dalam masa yang terdekat. Yang ni memang aku nak buat bakar. Saja aku tak mau beli anak-anak. Aku nak tengok sendiri bakar daripada mereka ni. Yang aku bela dah selama lebih kurang dekat 3 bulan dah. Nanti mereka bertelur. Nanti kita buat inkubator. Kita menetaskan sendiri. Kalau mereka tak dapat, nak ram bagi menetas. Tengok, syok lah pula. Syok kan, India. Kerana aku yang bagi makan sendiri, aku bagi lebih sikit hari ni. Ini adalah dedak untuk penggemuk lah. Aku belum bagi lagi dedak untuk telur. Penggemuk dengan telur ni dedak dia lain-lain. Wah, tersentuh hati aku. Walaupun aku tak sangka lah sebelum ni dia duk lari-lari-lari bila aku mai masa sebelum PKP hari tu ni. Bila mai hari ni, Allah, semua pakai emas serbu aku. Ada yang tak mau berjalan nak suruh dukung pun ada. Ya Allah. Okey, kita bagi makan. Haa, ni. Haa, makan lah ni lah. Mana-mana. Janganlah bagi jatuh. Okey. Haa, ini bagi makan. Tak tiga tempat. Okey, aku balik dulu. Nanti 10 hari bulan nanti aku main lain. Harap-harap pun selesalah dengan kapet baru ni lah.
Alhamdulillah, aku dapat mai ke kebun untuk menghantar makanan itik ni. Tak mau bagi mereka lapar, tak mau bagi mereka mati. Yang kedua, aku dapat buat sedikit video lah. Nak kongsi dengan hampa apa yang terjadi setelah hampir 2 minggu aku tak mai di sini. Anak-anak yang kecil-kecil yang liar dulu dah jadi manja dengan kita sebab mereka dikurung. Hat dulu-dulu ni, hat putih dulu ni. Nampak saja aku mai-mai keluar kelitin kat kaki. Tak mau masuk, kena dukung buat masuk. Allahuakbar. Nak kena kira dulu sebelum buat penutup video ni. Satgi kokok tertinggal dalam kolam tu. Itik hitam ada 6 ekor betul. Itik nila ada 5 ekor. Mana? Apa? Betul. Itik besar lagi ada 3 ekor. Alright, cukup. Aku rasa cukup dulu video untuk kali ni. Video yang aku nak tunjuk kat hampa sendiri macam mana kasih sayang antara binatang yang kita bela dengan tuan dia. Aku tak tahulah lepas ni sanggup ke tak sanggup untuk aku sembelih mereka. Tapi ini bukan untuk disembelih. Ini aku nak buat bakar, nak ambil telur mereka. Dan anak-anak mereka akan dibiarkan untuk generasi yang seterusnya. Salam jumpa lagi. Semoga video ini memberi sedikit motivasi, inspirasi kepada hampa semua dan memberi idea yang baru untuk hampa semua juga. Tapi yang lebih penting, memberi sedikit kekuatan yang baru untuk aku teruskan apa yang aku lakukan selama ini. Salam jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.